We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. You don't remember what's wrong and what's right. What's right. The world is dead, but we stay. 'Cause we are born as living fight. Persija Jakarta menutup pekan keempat latihan menuju lanjutan Liga 1 2020 dengan latih tanding melawan Persija Elite Pro Academy di lapangan PSAU Halim, Jakarta. Pada latih tanding berdurasi 2 kali 45 menit ini, pelatih Sudirman membagi dua tim untuk dilihat kemampuannya. Hasilnya pun positif. Evan Dimas dan kawan-kawan menunjukkan kelasnya dengan menguasai pertandingan. Di babak pertama, kombinasi Marco Simic, Rico Simanjuntak, dan Oswaldo Hai mengancam pertahanan para juniornya. Pada menit ke-15, Marco Simic pun berhasil membuka keunggulan, memanfaatkan umpan dari Otavio Putra. Lagi-lagi, Marco Simic kembali mencatatkan namanya di papan skor 5 menit sebelum jeda babak pertama. Kali ini Rico Simanjuntak yang memanjakan Marco Simic melalui umpan matangnya. Skor 2-0 menutup 45 menit pertama. Pada babak pertama pun Rico Simanjuntak tercatat 2 kali melakukan adu sprint dengan juniornya di Persija Jakarta. Kala Rico Simanjuntak berlari, tak ada pemain dari akademi pun yang sanggup mengejarnya. Kecepatan Rico Simanjuntak pun diharapkan mampu berkontribusi besar untuk membantu Persija Jakarta meraih juara pada musim 2020 ini. Rico Simanjuntak kali ini masih Rico Simanjuntak yang masih penasaran untuk mencetak gol. Rico Simanjuntak, Rico! Kancil dengan mesin twin cam, akhirnya berhasil mengejo back dari PS Tira. Dan Kancil benar-benar menipu. Gimana tanggapanmu, Jack? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di Noir Football.